Nah, perhatikan. Setiap hari adalah bagaimana kegiatan kajian-kajian dari membaca Al-Quran, terus kita adakan fikih, belajar tata cara wudhu, sholat, dan lain-lain. Insya Allah kegiatan ini berlangsung dari hari pertama sampai dengan insya Allah nanti pekan ketiga, dan akan dilanjutkan penutupan dengan mengadakan festival Ramadan nantinya insya Allah. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan Abi Family untuk mengikuti terus kegiatan kami di Abi Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar lagi, masuk ayat yang kedua. Dengar Abi, lihat Al-Qur'annya, lihat makhrajnya, ada panjang pendek di sana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali. Yang keberapa? Yang ke lima. Lima tenang. Nah,
tidak merendahkan atau menghina temannya. Kamu ini barusan begitu buruk betul, itu sombong ya, tidak sopan. Lihat, perhatikan apa yang aku bilang. Mentang-mentang sudah diajar, aku sudah tahu itu. Itu maksudnya tidak sombong atau sopan. Alhamdulillah, hari ini diajarkan Nabi ini aku sudah tahu. Wih, fokus, yang datang. Berikanlah kepadaku apa? Ilmu. Dan tambahkanlah kepadaku pemahaman. Sudah, duduk. Muammar. Muammar. Berdiri, berdiri, berdiri. Tadi sudah hafal. Bismillah. Artinya, ya. Dan kepadaku pemahaman. Ah sudah. Ah Bayu, istilah. Jangan ketawa. Gak apa-apa, gak apa-apa nak. Jangan jalanin. Ibil. Gak usah lihat dia. Rob di sini. Ilmu pengetahuan dan tambahkanlah kepadaku pemahaman. Good. Berani dia. Abangnya. Jangan ketawa. Lanjut. Diam. Oke. Diam. Diam tahu. Oke. Jangan mamar. Lihat Abi. Siapa? Udah, ulang. Jangan lihat yang lain. Artinya. Ya.
ilmu, ilmu pengetahuan tentang bahasa kepadaku, pemahaman. Ah, sudah. Dah. Rabbi artinya berikanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan tambahkanlah kepadaku pemahaman. Agung, Ri, ah ini Agung, oke, okay. Aja, Agung, ah Bismillah. Mantap ini. Jangan kalah, Kiki. Kiki, enggak apa-apa. Kiki. Kiki. Itulah. Rabbi. Artinya, ya Tuhan, berikanlah kepadaku pemahaman. Good. 80. Tahu? Sini. Semua dapat. Abi. Bismillah. Artinya. Good. Akhirnya 80.